Halo teman-teman Reds Mania, ketemu lagi dengan saya Iqbal, tim SciTech Indonesia. Hari ini saya akan memberikan tips latihan untuk dada bagian bawah. Ada 3 variasian, push up, posisi incline, terus cable crossover, dan dipping. Mari kita lihat gerakannya seperti apa, yuk. Ini gerakan pertama, saya akan melakukan push up. Contoh gerakannya seperti ini. Tangan kalian dibuka lebar, lebih lebar dari shoulder kita. Posisi kakinya agak mundur, dadanya busung, oke, turun ke bawah. Oke, itu gerakan yang pertama. Anda bisa lakukan 3 set dengan repetisi 15 atau lebih dari 15. Caranya kalian menempatkan bench di depan posisi kita, terus kita menempelkan lengan kita selebar, lebih lebar dikit dari shoulder kita, kaki agak mundur seperti ini. Oke, caranya baru udah itu turun dan fokus ke chest kita. Oke teman-teman, seperti itu caranya gerakan push up untuk melatih otot dada bagian bawah. Dengan push up seperti itu, kita akan memaksimalkan pertumbuhan massa otot di dada bagian bawah kita. Sekarang gerakan yang kedua, menggunakan cable crossover. Mari kita lihat seperti ini. Oke, ambil cable-nya. Oke, dadanya agak busung ke depan, tarik ke bawah. Oke, itu gerakan cable crossover untuk melatih dada bagian bawah. Kita menariknya ke bawah ya, bukan ke depan. Kalau ke depan dia lebih ke bagian atas dan bagian tengah. Kalau ke bawah, bagian bawah. Nah, teman-teman semua bisa lakukan dengan gerakan cable crossover yang tadi. 3 set, 15 repetisi, ataupun lebih. Oke, sekarang gerakan yang ketiga saya akan melakukan dipping. Mari kita lihat gerakannya seperti apa ya. Oke teman-teman, ini mesin dippingnya seperti apa gerakannya, supaya benar lihat ya posisinya kayak gini. Oke, ini dibuka kalau ini agak lebih lebar, lalu angkat badan kita agak condong ke depan, turun pelan ke bawah, pelan. Oke, tarik, dorong. Oke, itu 3 variasian latihan dada yang saya contohkan, dan ini gerakan terakhir. Teman-teman bisa lakukan dengan 3 set dengan 15 repetisi ataupun lebih, gimana cara kalian, mau ditambahin beban ataupun gak ditambahin beban, menurut kalian programnya yang pas yang mana, silakan dilakukan, tolong dicobain ya. Oke teman-teman, barusan 3 variasian latihan dada bagian bawah versi saya, kalian bisa cobain di rumah ataupun di gym. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram saya
Muhammad Iqbal Fauzi. Dan kalau kalian suka dengan videonya, mohon subscribe dan like di repsid.com. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, latihan-latihan lainnya. Bye.